Pemirsa, Presiden Joko Widodo resmi menaikkan perubahan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Salah satu pasal yang diubah dalam undang-undang itu adalah pasal 15 yang mengatur soal kewenangan presiden mengurangi atau menambah jumlah kementerian yang tak dibatasi seperti pada undang-undang sebelumnya. Undang-undang Kementerian Negara mencakup beberapa hal penting yang melandasi Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam mengatur kabinetnya. Ada beberapa pasal yang menjadi sorotan, yakni aturan mengenai jumlah menteri yang sebelumnya dibatasi sebanyak 34 orang menjadi tidak terbatas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.